Kalian tahu nggak sih kalau bumi itu wilayahnya sebagian besar adalah lautan? Tapi ternyata ada banyak juga loh negara yang tidak memiliki laut. Berikut ini adalah 49 negara tanpa laut. Benua Asia. Yang pertama adalah negara Afghanistan. Negara Afghanistan diapit oleh negara Iran, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Yang kedua adalah Bhutan. Bhutan adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berlokasi di pegunungan yang wilayahnya terhimpit antara India dan Republik Rakyat Tiongkok. Lalu yang selanjutnya adalah Kazakhstan. Kazakhstan merupakan negara tanpa laut terbesar dan negara ke-9 terbesar di dunia dengan keluasan 2.724.900 km². Yang keempat adalah Kirgistan. Kirgistan adalah negara yang terkurung daratannya di Asia Tengah yang berbatasan dengan Kazakhstan, Tiongkok, Tajikistan, dan Uzbekistan. Yang kelima adalah Mongolia. Mongolia adalah sebuah negara yang terkurung daratannya di Asia Timur, berbatasan dengan Rusia di sebelah utara dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah selatan. Yang keenam adalah Nepal. Nepal merupakan negara terkurung daratannya di Asia Selatan dan terletak di kawasan pegunungan Himalaya. Nepal berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara dan India di barat, timur, dan selatan. Yang ketujuh adalah Tajikistan. Tajikistan adalah sebuah negara sempalan Uni Soviet di Asia. Kondisi geografisnya merupakan daratan tinggi yang tidak berbatasan dengan laut. Yang kedelapan adalah Turkmenistan, yang juga dikenal sebagai Turkmenia dan terletak di Asia Tengah. Yang kesembilan adalah Uzbekistan. Uzbekistan adalah sebuah negara antar benua yang terletak sebagian di Asia Tengah dan Eropa Timur yang sebelumnya merupakan bagian dari negara Uni Soviet. Lalu yang kesepuluh adalah Laos. Laos adalah negara yang terkurung daratannya di Asia Tenggara. Lalu yang ke-11 adalah West Bank. West Bank secara teritori adalah milik Palestina, akan tetapi daerah ini letaknya ada di dalam Israel. Benua Amerika. Lalu pada nomor 12 ada Bolivia. Bolivia adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang berbatasan dengan Brazil di sebelah utara dan timur, Paraguay dan Argentina di selatan, serta Chili dan Peru di bagian barat. Lalu pada nomor 13 ada negara Paraguay. Paraguay adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang terkurung daratannya dan berada di dua sisi sungai Paraguay. Benua Afrika. Lalu pada nomor 14 ada Botswana. Botswana adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan yang terkurung oleh daratan. Lalu pada nomor 15 ada Burkina Faso. Ada Burundi pada nomor 16 yang masih berada di wilayah Afrika. Lalu pada nomor 17 ada Republik Afrika Tengah. Lalu nomor 18 adalah Republik Chad. Republik Chad adalah sebuah negara di Afrika Tengah yang terkurung juga oleh daratan. Nomor 19 adalah Ethiopia. Lesotho berada pada nomor 20.
Wilayah Lesotho sebagian besar terdiri atas pegunungan, dengan wilayah daratan di sebelah barat negara tersebut. Nomor 21 adalah Malawi. Nomor 22 adalah Mali. Lalu pada nomor 23 ada Republik Niger. Republik Niger adalah sebuah negara yang terkurung oleh daratan di bagian barat Afrika. Nama negara ini diambil dari Sungai Niger. Lalu selanjutnya pada nomor 24 adalah negara Rwanda. Lalu pada nomor 25 adalah Sudan Selatan yang terletak di Afrika Timur. Dan nomor 26 adalah Swaziland. Kerajaan Swaziland atau Kerajaan Eswatini adalah sebuah negara kecil di selatan Afrika yang tidak memiliki pantai dan terletak di antara Afrika Selatan di sebelah barat dan Mozambik di timur. Lalu pada nomor 27 adalah Republik Uganda. Lalu pada nomor 28 adalah Zambia. Lalu pada nomor 29 adalah Zimbabwe. Republik Zimbabwe adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan yang berbatasan dengan Afrika Selatan, Botswana, Zambia, dan Mozambik. Benua Eropa. Lalu pada nomor 30 adalah Andorra. Negara Andorra terletak di Eropa bagian barat daya. Nomor 31 adalah Austria. Nomor 32 adalah Belarus. Lalu pada nomor 33 adalah Republik Ceko. Republik Ceko adalah sebuah negara di Eropa Tengah yang terbentuk setelah bubarnya negara Cekoslowakia. Lalu nomor 34 adalah Hungaria yang memiliki ibu kota Budapest. Nomor 35 adalah negara Kosovo. Lalu pada nomor 36 adalah Liechtenstein. Negara ini dipimpin oleh seorang pangeran dan beribu kota di Vaduz, serta terletak di pegunungan Alpen. Dan nomor 37 adalah Luxembourg. Dan nomor 38 adalah Macedonia. Dan nomor 39 adalah Moldova. Republik Moldova adalah negara yang terletak di antara Rumania dan Ukraina. Moldova tidak memiliki akses ke pantai ataupun ke laut. Yang ke-40 adalah San Marino. Lalu selanjutnya adalah Serbia. Nomor 42 adalah Slovakia. Nomor 43 adalah Switzerland. Switzerland ialah negara Eropa Barat yang tidak berpantai. Luasnya mencapai 41.285 km persegi dan juga diduduki oleh 7.500 orang. Nomor 44 adalah Kota Vatikan. Negara Kota Vatikan merupakan sebuah enklave yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia. Negara Kota Vatikan merupakan negara independen terkecil di dunia, baik area maupun populasinya yang juga diakui secara internasional. Nomor 45 adalah negara Transnistria. Nomor 46 adalah negara Armenia. Republik Armenia atau yang dikenal dengan Armenia adalah negara Eropa Asia yang wilayah daratnya terhimpit oleh negara lain. Lalu pada nomor 47 adalah Azerbaijan. Republik Azerbaijan adalah sebuah negara di Kaukasus di persimpangan Eropa dan Asia Barat Daya. Nomor 48 adalah negara Niger.
Dan yang terakhir adalah Ossetia Selatan. Republik Ossetia Selatan adalah sebuah negara republik yang secara de facto merdeka dan terletak di Kaukasus. Halo, jangan lupa subscribe ya di channel Halo Edukasi untuk ilmu pengetahuan terbaru.